Halo semuanya, kali ini kita belajar membuat pertanyaan menggunakan why, what, where, when, and who. Here we go, ini soalnya, mari kita ketemukan. Nomor 1, titik-titik, is he? Nah, lihat ini ada cinema, berarti menanyakan tempat. Jawabannya adalah where is he? Nomor 2, perhatikan, because he is ill. Nah, berarti ini menanyakan alasan. So, why is he sad? Okay, next number 3. Ini dia. Nah, jawabannya adalah it is a present. Ini hadiah, berarti ditanyakan what is that? Nomor 4, pertanyaannya yang tepat apa? Lihat, jawabannya it is next week. Nah, kalau next week berarti menanyakan waktu, maka jawab soal yang tepat adalah when is the exam? Okay, kita masuk ke nomor 5. Here we go. Nah, ini perhatikan. It is a mouse. Nah, kalau menanyakan jawabannya it is a mouse, berarti menanyakan apa? Pertanyaannya dimulai dengan what is that? Dalam kurung so. Okay, kita lanjut ke nomor 6. Jawabannya adalah because he has got a new car. Ini ada because, berarti alasan. Why is he happy? Kenapa dia bahagia? Lanjut, nomor 7. Jawabannya she is my sister, berarti menanyakan orang. Who is she? Siapa dia? Lanjut, jawabannya tomorrow, berarti menanyakan apa itu? Kapan? When is your birthday? Waktu ya. Lanjut, nomor 9. Jawabannya he is in bed. Berarti tempat. Where is Jack? Lanjut, nomor 10. Jawabannya my grandma. Berarti orang ya. So, soal yang tepat adalah who makes breakfast? Siapa yang buat breakfast? Dan nomor 11, a lot of things. Lihat, dia belanja-belanja gitu. Apa yang dibelinya? So, what did you buy? Apa yang kamu beli? Dan yang terakhir, my dad and my brother. Berarti ini orang. Maka pertanyaannya adalah, who is crying? Now, kita cek jawabannya. Tekan finish, klik. Okay, here we go. Cek jawaban, kita klik lagi. Check my answers, klik. So, here we go. Nah, semuanya hijau. So, jawaban ibu benar. Ori, 100 ya. Atau 10 per 10 artinya benar semua. So, thank you for watching my student. Kita ketemu di soal berikutnya. Bye-bye.